Nah, ini dia. Seperti biasa pemirsa, di Comedy Night Live ada namanya sketsa. Nah, ini dia. Di mana bintang tamu tidak akan pernah tahu dia menjadi apa dan dia harus melakukan apa. Pokoknya ini segmen yang sangat spesial. Dan malam hari ini yang menjadi tamu spesial kita bukanlah bintang tamu, tapi Omes. Omes akan kita kerjain bareng-bareng. Dan dia sama sekali gak tahu kalau dia ternyata yang menjadi korban. Nah, ini dia. Kita saksikan sama-sama yuk. Nah, ini dia. Samena-mena, waka waka cipuy. Samena-mena, waka waka cipuy. Eh Bu, batuk Bu Aji. Aduh. Ini Pak anak-anak didik saya. Begini, sebagai pemilik klub ini saya mencari pengolah bola yang baik. Kira-kira kita bisa dipilih Pak? Ada beberapa kriteria untuk pengolah bola ini yang saya cari ini. Bagus olahannya, terus menarik. Sementara ini saya mencari-cari belum dapat pengolah bola yang baik ya. Lah anak gua saya gimana Pak Udah? Ya latihan saatnya aja, latihan dulu ya. Lu kok gimana sih? Kamu gimana sih? Bu, seriusnya. Lu gimana sih? Manajer lu harusnya bisa. Ya kan tadi saya udah tunjukin kamu sih main-main kayak manager gitu. Manajer itu yang menentukan kredibilitas dan juga skill dari latihan kita. Saya sudah tunjukin kalian latihan juga bagus. Ah, kamu itu suka bingo. Aku capek dengan semua ini. Aku di manajer kamu loh, Bang. Tapi kamu tidak bisa mempertahankan saya sebagai pemain bola. Saya sudah. Tapi dia, kamu enggak usah begitu. Kamu enggak usah begitu. Sabar dong. Dia nih seperti itu. Manajer aja. Saya sudah tunjukkan, kamu tahu sendiri. Kamu latihan saya bawa ke sini. Buktinya Bapak tadi bilang itu kesalahan kalian bukan saya. Itu kesalahan kita. Harusnya pandai berbicara dong. Manajer itu supaya tidak ada pengganti. Ah! Saya enggak kalau begini saya kembali lagi jadi tukang mie nih. Wah, ya. Ini udah kepilih. Kepilih saya dia. Sudah dapat ternyata ya. Pasti dia yang berangkat. Ya. Dapat Pak. Jadi ini dapet saya dapat informasi. Oh, dia ternyata dia, anak yang sebelah kan? Iya kan? Iya. Yang di mana lo? Gang Tohir. Gang Tohir. Gang Tohir. Gang Tohir. Gang Tohir. Gang Jebrek. Gang Jebrek itu. Sebelahnya Gang Tohir itu Gang Jebrek. Nyambung. Emang kamu dari klub mana? Klub mana? Dari klub mana? Klub mana? Dari klub mana? Klub mana? Ini bukan klub. Ini saya temukan tadi kamu gimana ceritanya? Ceritain. Kita ketemu tadi. Gimana? Lagi duduk. Lagi duduk. Lagi duduk. Jadi gini, kamu sudah bicara kan tadi di telepon sama saya. Apa dia lagi ngapain? Dia mau ngapain? Makan kaca. Orang ngomong. Orang ngomong. Makan kacang. Apa? Berarti lu bukan Kang Ceprek lu. Beda lagi berarti lu. Iya, saya mau jadi... Ini mau menentukan ini nih masa depan kita semua. Masa depan, masa depan apa? Masa depan apa? Saya kan yang pembicaraan dicari kita, baru. Pembicaraan kita gimana tadi? Ah. Ya, saya ini akan menjadi pemain baru di sini. Emang kita pemain lama? Ini juga baru semua. Baru semua. Ini juga baru di sini. Gua tuh di sini gantiin Yujeng. Gua tiba-tiba jadi ini. Yujeng siapa? Yujeng siapa? Yujeng? Yujeng itu. Tahu siapa ini? Ya, siapa? 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 Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Kalau memang mau nonton. Ayo. Iya kan? Mantan gua SMA Santi. Ini emak lu. Sungkem lu, sungkem. Masa emak enggak kenal sih lu? Sama emak sendiri lu. Sama sendiri langsung enggak ngerti. Iya, iya maaf, maaf. Barusan kan habis naik ojek, capek, kecapean. Lu ngapain ngikut-ngikut sama dia? Lu mau gantiin kita di sini? Emang dia mau ngikut-ngikut dia, emang dia siapa? Dia siapa? Emang dia siapa ini? Panijo. Panijo siapa? Siapa? Di sini saya juga apa? Pemilik klub sepak bola. Ya, kasih tahu. Lu nggak tahu ini siapa kan? Siapa? Ini vokalis. Vokalis? Dia yang bikin yel-yel di klub kita. Nggak tahu. Sebetulnya siapa? Sebetulnya siapa dia? Berarti vokalis. Ini bapak lu. Ini mak lu.
Allahu Akbar. Kamu ini. Kamu kan udah janji sama Bapak. Iya, Pak. Mau ketemu. Iya. Udah bawa barangnya? Udah. Mana? Emang dia pemain bola ya? Oh? Iya. Dia pemain bola? Iya. Oh, pemain bola? Pemain bola. Aku wow. Kan disuruh bapak aku kan... Gimana? Kalau nendang bola gimana? 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 Nendang bola? Gimana? 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 Pasti gua nih. Gimana? Ayo. Nendang bola gimana? Coba. Ya! Cie! Begitu. Kasih tahu, Dre. Kasih tahu, Dre. Dre! Kasih tahu. Nendang yang benar. Nendang kasih bola tahu. Kayak aduh. Begitu. Itu mah standar. Lihat. Cie! Nendang bola. Begitu. Kasih tahu dong, kasih tahu. Kasih tahu, kasih tahu. Lu begitu. Iya. Nah, gitu. Gawang lu ya, sini musuhnya pas sini. So, hebat berarti. Kejutan dong. Oh, jadi lu pemain bola? Iya. Jadi lu mau ngantiin kita di sini? Iya dong, gua kan udah sekolahnya di luar negeri. Oke, gak masalah Pak, kalau memang kita mau digantiin. Oke, apalah. Saya gak nyari pemain bola, saya nyari pengolah bola. Nah. Barangnya coba lihat. Coba lihat, kamu pemain bola dari mana sih kamu ini? Oh, ini. Apa? Kamu apa, pemain bola? Oh, iya. Ah, ini. Ayo. Sebetulnya dia siapa sih, Pak? Dia, kamu ceritain dong. Ceritain. Tulnya ceritain. Kamu siapa? Ceritain. Saya ini DJ. DJ. Kamu itu pengolah bola, ya. Jadi emang papa ini pengolah bola? Pengolah bola. Jadi ya, ini saya mau ada hajatan. Untuk tamu-tamu saya minta souvenirnya bola. Oh, jadi bukan menggantikan kita? Enggak. Nah, ini pengolah bola, jadi bola diolah menjadi souvenir seperti ini. Jadi anak papa itu tukang souvenir sebetulnya? Nah, tukang souvenir. Oh, ngaku-ngaku pemain bola lu, tukang souvenir.